Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. I love you. Bawa sanak saudara, tetangga, semuanya untuk ikut nonton ya. Thank you. Halo, aku Dedik Mulyanto. Ini hari ini aku deg-degan, ini saatnya aku gala premier filmku Cinta Itu Buta. Ini aku sendirian, soalnya Cindy hamil, gampang mual. Kegiatan hari ini adalah preskon. Kita akan ngajak teman-teman wartawan nonton, kemudian meliput acara di sini. Nanti di sini ada aku, ada Sandy, ada sutradara, produser, semua lengkap. Aku cerita sedikit ya. Film ini syutingnya di Korea Utara, enggak, Korea Selatan, di Busan. Saya di sana syuting berapa ya? 25 harian. Wah. Remek, Bro. Capek. Makanannya tuh enggak doyan aku. Susah makan aku di sana. Enggak kurus aku. Terus ini nanti gala premier itu yang datang itu ada pejabat, orang-orang penting, perusahaan, owner-owner, orang-orang PH film, sutradara, produser, serem deh. Tapi aku yakin mereka terhibur. Film Cinta Itu Buta akan tayang serentak se-Indonesia tanggal 10 Oktober 2019. Makanya saksikan di bioskop kesayangan Anda yang terdekat. Kalau jauh ngapain ya kan? Mendekat ada. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa ngomong Inggris kalau sudah minum soju. Halo. Mas Brit, dapat bunga dari siapa, Mas? Wah, ini dapat bunga dari Web TV Asia. Thank you, Web TV Asia. Selamat datang kami ucapkan untuk teman-teman para pecinta film Indonesia. Wah, deg-degan banget. Ini mau preskon, excited. Semangat tau. Tapi deg-degan kayak kain tanas. Setelahnya aku dipanggil sama buat ngobrol di sana. Kalau menurut saya pribadi, film ini sangat seru. Selesai dari saya, ini dia artis yang pada hari ini kita sambut Dedik Mulyanto. Baik. Oke, okay. Dan selanjutnya kita akan mengundang director dari film Cinta Itu Buta. Kita undang langsung. Saya memilih, harusnya saya pakai bahasa Inggris ya, Bel. Oh, oke, okay, gaya ya. Bisa. Which is gini ya. Kayaknya emang gak salah ya, milih aktor nih ini. Sebenarnya sangat awkward. Bahasa Indonesia. Oh iya, Indonesia. Jadi saya milih jadi pemeran utama Cinta Itu Buta sama saya Baya. Itu alasan yang paling real sih kalau menurut saya. Tapi aku ingin filmnya emang keren sih ya. Kita syutingnya di Busan, di Korea Utara. Korea Selatan. Ya. Shooting di Korea Selatan dan itu keren banget. Saya main film sama Sandy Aulia dan itu sebenarnya itu ada adegan mesumnya. Makanya Sandy sekarang hamil. Terbalik, Pak. Makanya aku seneng banget ngeliat, yang pertama ngeliat tempatnya, kemudian pemeran pasangannya Sandy Aulia. Jadi aku sangat tertarik dan
pengen main film ini. Oke, okay, ternyata itu ya alasan pertamanya karena ekonomi. pertanyaan pertama tadi apa? Diulang. Dicium. Oke. Oh, rasanya dicium ini dicium sama nyium Sandi ya. Itu buat saya itu profesional kerjaan aja. Profesional, jadi aku nyium Sandi gak baper, tapi adekku yang baper. Tujuan kan itu buta. Oke, teman-teman, saya dicinta itu buta. Kesayangan Anda yang terdekat, gak usah jauh-jauh. Sip. Oke. Ini habis presscon. Habis ini kita mau gala premier. Jam berapa ya? Gala premierku. Tunggu. Anda harus datang. Mantap sekali. Nyapo. Ini ya tadi. Nah, aku istirahat dulu. Nanti jam 7 ada gala premier yang datang orang-orang mantap. Kemudian jam 9, jadi ada dua kali jam 7 sama jam 9. Nah, ini setelah presscon aku harus istirahat dulu soalnya nanti aku harus menemukan dan menutup acara. Gimana dong? Halo, ini aku mau gala premier yang jam 7. Rekan-rekan undangan udah banyak yang datang. Kita mau menyaksikan filmku. Deg-degan. Excited, senang, semangat. Gimana film tuntas? Dan aku mau ngasih sambutan pertama sebelum film ditayangkan. Dandanannya keren-keren. Poster Cinta Itu Buta. Cinta Itu Buta lagi. Tuh. Cinta Itu Buta meneh. Cinta Itu Buta. Cinta Itu Buta lagi. Gokil, keren banget. Seru banget, aku sampai nganu kewalahan, semua orang nggak foto ke aku ngerasa seperti Justin Bieber. baby oh. Aku serasa Iqbal Cowboy Junior. Hey kamu, dedik-dedik ngono. Ini ada temanku Wendy Mars. Hola, aku anak didiknya Mas Dodit. Bentar lagi aku mau jadi stand up aja. Oke. Kita sekarang lagi di backstage. Aku punya pertanyaan nih, Mas. Oke. Bener ya katanya bintang utamanya orang Korea, Mas ya? Aku dong. Oh, kamu dong. Parah. Aku mau nonton yang Studio 2. Nanti yang jam 9 aku ikut lagi sama kru-kru. Aku pasti mau dipukulin nih. Loh, kok gak keluar tadi? Keluar gara-gara saya kan? Enggak. Ketemu suaminya beneran kan? Oh gitu ya? Oh iya gitu. Palsu, asli. Oh waktunya minta maaf. Ya, original KW. Tapi udah nonton? Belum. Oh belum. Oh mantap. Wah, pantes seneng-seneng. Bagus dong. Riko bagus bilang itu sebelum nonton. Soalnya kalau sudah nonton nanti asem mukanya. Oh gitu ya, oh, enggak dong. Kenalin ini. Ya, aku terlalu pede soalnya. Ini pacarnya yang dihipnotis sama Dodit. Iya. Iya, aku masuk tapi nanti. Aku kayak di introduce gitu kayak say hi. Kamu ada suaminya. Dia kelihatannya atlet Wing Chun. Itu opak.
selamat, selamat, dia udah pergi. Belum nonton kok, pantas, hai, hai. Nonton pas, oh ini. Coba dilap pipimu, pasti gitu. Aku ada di sini. Ini ada pacar. Oh, ini ada pacar saya. Ya. Kasihan loh. Nah. Halo, Mas. Halo, Dek. Kita sambut saja langsung Jogit Mulyanto dan juga Shanti Aulia. Sangat cantik sekali ibu hamil yang satu ini. Literally ya. Mohon maaf, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Saya seneng banget main film ini karena saya dibayar. Enggak, karena saya main peran utama, kemudian syuting di Korea dan Shanti Aulia. Semoga film ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Cinta itu buta. Kita saksikan ini dia, film Cinta itu buta. Big screen even better. Thank you. Sejuk kan. Keren. Kita semua keren. Halo, ini ada Topeng sama namanya siapa? Dila. Dila dan mereka pacaran. Topeng ini sahabatku ya. Iya. Dari tapi aku lebih terkenal. Kita sama-sama stand up comedian. Ya, setelah nonton film Cinta Itu Buta, ya. Drama dapat, lucu dapat. Jadi itu termasuk mewakili orang-orang yang jelek kayak kita untuk melihat orang lain. Itu menunjukkan bahwa orang jelek itu cintanya tulus gitu. Jadi itu membuktikan. Oh, berarti Topeng jelek. Itu membuktikan bahwa orang jelek bisa bikin orang yang cantik nyaman. Lepek-lepek terus hamil. Oh, iya kan bisa. Terima kasih udah nemenin aku seharian dari siang sampai malam. Ini aku udah capek ngantuk. Aku ngantuk ngeliat aku sendiri. Yowis, saksikan di YouTube-ku. Halo, saya Imelda Therin. Sekarang saya lagi di premiernya Cinta Buta. Congratulations buat Dodit sama Sandi. Dialognya mengalir banget, kayaknya banyak improvisasi ya, makanya jadi so natural. It gives me a new feeling buat Indonesian movie gitu. Memberikan warna baru aja, terus apa ya, filmnya berkualitas banget dan aku tersentuh, hampir nangis gitu. Congratulations guys, bagus-bagus banget. Penulisnya juga bagus, screenplaynya bagus, soundnya, scoringnya, music osnya, oh my god. Congratulations Marcio, Ronaldo, Samsara, Fanya, Rungkat, and all team Cinta Buta. Sukses selalu. Halo, saya Aurora Ribeiro. Aku habis nonton Cinta Itu Buta. Bakalan tayang tanggal 10 Oktober nanti. Pesan dan kesan aku setelah nonton, filmnya bagus banget. I love the dialogue. Dodit mainnya bagus banget. He's very funny, lucu banget. Aku agak nangis sih tadi. Because they're so cute, oh my god. You guys have watched it. Kalian nonton tanggal 10 Oktober 2019. Oke. Okay. Hi guys, this is Wendy Mark. Dan gue baru aja kelar nonton gala premier Cinta Itu Buta. Sumpah itu kocak banget. Gue ngakak banget tadi sampai nangis. Terus kayak banyak banget scene-scene yang apa ya. Gue gak mau spoilerin nih. Gak boleh disebutin nih, gak boleh. Yang pasti make sure kalian semuanya nonton tanggal 10 Oktober nanti Cinta Itu Buta di bioskop kesayangan kamu. Dodit menang banyak. Gokil bang.